Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, bertemu lagi dengan KYS TV. Kali ini saya ingin menyampaikan kabar gembira bahwa kalau sobat masih ingat sekitar hari terakhir puasa, saya ngerilis burung jala Afrika. Nah, kali ini saya mau menunjukkan sesuatu pada teman-teman semua, sobat-sobat semua, karena waktu itu saya rilis burung jala Afrikanya itu cuma satu ekor pun itu betina, jantannya tidak ada. Tapi kemarin saya melihat dia itu sudah masuk sini. Nah, itu masuk glodokan itu. Dan saya lihat dia sudah bertelur 4. Nah, apakah itu ada isinya apa tidak, dan dia mau ngengkrami apa tidak, nanti atau kalau sudah mulai diengkrami kita lihat perkembangannya. Tapi hari ini saya menunjukkan bahwa benar-benar ada telur jala Afrika di glodok ini ya, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa memberi saran apakah ini diengkrami bisa menetas atau tidak, karena kalau saya lihat dia silang dengan burung apapun saya tidak melihat, karena selama ini jala Afrikanya itu sendirian, tidak ada pasangannya. Tapi kalau menurut feeling saya sih itu telurnya telur ya, telur, karena dia birahi aja ya, tidak ada isinya. Jadi kalau memang dia bisa diengkrami dan menetas, nah itu nanti kita cari tahu bahwa dia mungkin silang dengan burung apa di kandang. Karena di sini jalak juga banyak, mungkin sesama jalak dia kawin silang kan bisa. Sebelum kita lihat telurnya, kita pantau dulu jala Afrikanya mau masuk apa tidak, karena untuk mengambil gambar ini agak susah di saya dari kejauhan ini. Di samping itu jala Afrikanya dia sudah sregep untuk masuk ke situ, mungkin sudah mulai diengkrami ya teman-teman semua, karena naluri binatang kalau dia bertelur paling diengkrami itu, entah isi atau tidak. Kalau sampai sekarang mungkin telurnya sudah 1 mingguan, baru sempat saya upload karena saya lagi agak sibuk, jadi baru sempat untuk mengupload hari ini. Jadi saya mohon maaf. Nah, ini jala Afrikanya pun sudah mulai angkrem di dalam, tapi tadi saya dekati dia keluar biar saya dari kejauhan untuk memperlihatkan bahwa jala Afrikanya mau masuk ke dalam ya teman-teman semua. Kita tunggu saja. Coba barusan dia keluar karena saya mendekat. Saya tak dari kejauhan aja biar dia berani mendekat.
Itu sudah mulai mendekat lagi. Fokse Hongkongnya malahan itu ada di atas saya itu, fokse. Fokse jambul kok, fokse Hongkong. Fokse jambul. Itu sudah mulai mendekat, mau masuk. Kita lihat ya teman-teman semua. Itu masih cangkring di pohon jeruk. Tuh, mulai mendekat. Nah, itu. Nah, dia udah masuk ke dalam. Saya tidak berani mengusik ya, nanti nunggu dia pergi cari makan, karena tadi baru mengkremi. Jadi dia pun saya datang langsung keluar, tapi dia kembali lagi karena masih angkrem. Nanti kalau dia lapar cari makan baru kita lihat telurnya. Kita lihat aja itu di dalam lama. Nanti setelah dia keluar untuk cari makan baru di itu. Wis metu jebule. Ora ngerti nek metu. Ternyata dia sudah keluar. Nah, ini telurnya. Ada 4. Nah, itu. Warnanya biru, ini tempatnya agak sulit. Ini perkiraan telur jalak Afrika. Tapi anehnya jalak Afrikanya di sini enggak ada jantannya. Enggak ada jantan, cuma adanya betina. Masa ada telurnya gitu loh. Jadi pertanyaan. Apakah dia eleh didelokno ya? Tapi ora gelem ngremi ya, Ndar. Hah? Singung-singung kae. Lebur ini, bariki kan lebur ini. Itu. Jalan, ya jalan dewek nyingkir sih ya. Ini ya. Ini jalan Afrika nih, guys. Nah itu, jalan Afrikanya. Terima kasih teman-teman. Itu tadi kejutan-kejutan dalam aviari ini. Saya juga masih belajar, masih tahap observasi di dunia peraviarian. Untuk itu tonton terus channel KYS TV untuk mengikuti perkembangan dari jalak Afrikanya. Dia mau menetas atau tidak, pasti akan kami update untuk jenengan semua. Oke? Tonton terus channel KYS TV. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.